Hari ini kami melanjutkan patroli laut di perairan Tanjung Priok. Berdasarkan rencana kedatangan sarana pengangkut, hari ini kami mendapati target operasi sarana pengangkut yang akan kami lakukan pemeriksaan. Motor vessel Sutra Bumi, Custom Patrol Boat calling, come in please. Good morning, sir. This is Indonesian Custom Patrol Boat. What is your last port of call, sir? Okay. Now we are proceeding to your ship. Custom officer will come on your boat to inspect your vessel. Please prepare pilot ladder at starboard side, 1 meter above the water. Okay, thank you. Stand by channel 1-2. Target pertama kita yaitu kapal yang berbendera Thailand. Setelah kami berkoordinasi dengan kapten kapal melalui radio, kami langsung merapat ke sarana pengangkut. Kapal tersebut mengangkut kargo berupa kontainer. Oke, setelah kami bertemu dengan kapten dan nahkoda kapal, kami meminta kelengkapan atau dokumen-dokumen kapal untuk memastikan kapal tersebut membawa muatan sesuai dengan dokumen yang diberitahukan. We'll check your cruise cabin. Yes. All your cruise cabin. And then we will check boarding store and narcotic. Narkotik list yang dimaksud di sini adalah narkotik yang memang legal dibawa oleh sarana pengangkut untuk kebutuhan medis selama awak kapal berada di sarana pengangkut. Kami pun melanjutkan pengecekan ke kabin awak sarana pengangkut. Setelah dilakukan pemeriksaan di kabin awak sarana pengangkut, kami tidak menemukan apapun atau barang-barang yang dilarang untuk disimpan di kabin awak sarana pengangkut. Selanjutnya kami melakukan pengecekan di boarding store atau ruang penyimpanan barang-barang yang memang dilakukan pengawasan oleh custom. Terusnya ada 182. Itu apa? Kok beda? Wine 2. Sir, I check your whiskey is yes. 168. Hey. One whiskey we call for the whiskey and brandy also, including to be whiskey. Including? Yes, correct. You have to split brandy yes, and whiskey. If you want, I can separate for you. Brandy, whiskey, wine, and rumah. Rokok, cigarette? 36. Yes, correct. 36? How many? 22. Setelah kami lakukan pemeriksaan, kedapatan jumlah rokok yang diberitahukan tidak sesuai atau jumlahnya kurang dari pemberitahuan yang ada di Bonden Storley. 22, pilot take 2 pilot take 2 carton? Yes, correct. And 2 carton? Miss. Kenapa hal tersebut kita lakukan? Karena barang-barang yang berada di Bonden Store merupakan barang yang custom awasi. Apabila kedapatan barang tersebut berjumlah kurang atau lebih, kami harus mencurigai sarana pengangkut tersebut melakukan pelanggaran. I check for pilot on risk. Pilot. Oh, yeah, it's okay. I just check for pilot on risk. Setelah kami melakukan pengecekan di kapal tersebut dan kami rasa kapal tersebut aman, kami pun melanjutkan ke sarana pengangkut atau target operasi berikutnya. Target operasi selanjutnya yaitu kapal tanker yang berbendera Singapura. Ternyata di atas kapal tersebut banyak awak kapal tersebut yang merupakan warga negara Indonesia. Oke, nakola. Selamat datang. 2 person? Yes, 2 person. Yes, Sheikh. You sama Nanda. Nanda Joshua, yes. Nomor 14. Besok lagi teliti lagi ter. Kalau tobacco produk sejenis sigaret, kalau ada di dikir. Ini ada semua loh, tapi. Itu orang
Busuk from Sri Lanka juga. Sri Lanka? Iya. Setelah kami melakukan pengecekan dokumen, kemudian pemeriksaan fisik kabin sarana pengangkut serta bonestor, kami tidak mendapatkan temuan atau hal-hal yang mencurigakan atau indikasi pelanggaran di kapal tersebut. Semua target operasi pada hari ini telah kita lakukan pemeriksaan. Untuk hari ini, patroli laut telah selesai dilaksanakan dan kami pun kembali ke pangkalan sarana operasi Tanjung Priok.